Ngapain sih nganter-nganterin Roy segala? Biar aja dia usaha sendiri. Kalau papa bantuin terus, kapan dia bisa mandiri? Ini papa udah janji sama Om Wisnu. Udah kangen. Kan mau ngobrol-ngobrol aja di kantor. Kita ya masa ngobrol di kantor sih, Pa? Pa, kita jalan aja yuk. Kemana, kek? Ke pantai, ke puncak. Ya, Sarah kan juga kangen loh sama papa. Besok kita pergi ke puncak, ya? Narboven. Jangan besok, Pa. Sarah maunya sekarang. Papa kan udah ada janji sama Roy. Ah, jalan sama Roy dipikirin. Kamu nggak boleh begitu dong, Sar. Sudah tadi di rumah. Loh, yuk, berangkat yuk, langsung. Ya, Om. Ah, Roy pergi dulu, Tante. Iya. Sar, jalan dulu. Sar. Sar, besok ya. Iya, Pak. Mami? Iya, langsung siapa? Pagi. Bisa bicara sama Mas Hari? Dari Sarah? Terima kasih. Makanya kan mudahan, Sar. Udah kenyang, Mah. Kamu ini kenapa sih, Sar? Dari pagi kok cemberut aja? Sebel aja. Sebel kenapa? Tau lah, Mah. Sarah mau jalan aja. Mau jalan kemana pagi-pagi begini? Ya jalan aja ke rumah temen kali. Itu Mama Mandra. Gimana sih tarik ongkosnya? Lo kan ya sudah saya tarik toh. Tarik? Masa bukannya cepek? Paling kecil banget 400. Ah, tadi nggak bilang. Saya kira suka rela. Enak kali suka rela. Emang ini komplek dulu patungan? Maaf nih ya. Ini ongkosnya bukan 100 perak, tapi 400. Iya, ya namanya maklum ini kenek baru. Ya udah cepet lagi. Minta kebijaksanaan ya. Saya belum tahu. Cepet lagi, Bang. 300 lagi. Makanya hatiin kalau orang kerja. Enggak tahu saya. Udah tahu. Ayo, anak gua. Cepat. Cepat. Jalan dong. Ya, Bang, telat. Begini nih Pak Gu, ini ada
ada berkas-berkas pekerjaan yang mungkin perlu Pak Dul pelajari. Ya. Tapi nggak usah dipelajari sekarang. Dibawa pulang saja ya. Baik, Pak. Mari saya perkenalkan dengan rekan-rekan kerja yang lain, terutama dengan staf yang nantinya akan banyak berhubungan dengan Pak Dul. Ya. Oh iya. Gini, Pak Dul ya. Kalau besok pagi Pak Dul sudah mulai aktif, tolong ya soal pakaian agak diperhatikan. Maksud saya, kalau bisa Pak Dul, kalau bisa setiap Senin sampai Jumat usahain Pak Dul pakai dasi. Iya Pak. Kalau hari Sabtu sih terserah. Namanya juga hari Sabtu ya Pak Dul ya. Iya Pak. Maaf lu ya, kalau saya menjelaskan sampai detail ke soal pakaian segala. Memang sih tidak tercantum dalam peraturan perusahaan. Ya, tapinya gitu, udah terlanjur jadi kebijaksanaan tidak tertulis. Iya, Pak. Mari. Hei, sampaikan ke Pak Wisnu, Pak Roy dengan Pak William sudah datang. Baik, Pak. Silakan duduk. Nggak usah. Selamat siang. Di sini ada Pak Roy dengan Pak William, Pak. Oh, iya, iya. Silakan masuk, Pak. Bapak sudah ditunggu. Saya kok bisa aja. Benar, nih. Eh, mari masuk. Tumben datang barang-barang nih. Ada apa nih? Ini. Roy ini sudah merasa bisa menangani proyek-proyek besar. Oke, Pak. Oh ya. Oke. Besok gua hubungin om lagi ya. Ya sudah jelas apa yang ia mesti bikin. Tahu Om, ngerti. Nah, kalau begitu ia punya urusan udah clear dong. Clear gimana Om? Wis. Tipis anak-anak muda zaman sekarang. Udah dikasih jalan, dibantu. Malah bingung. Kan ia lihat kan, udah clear. Ya kan Wis? Iya, ini kan proyek sepele. Maksud Om? Aduh, ye punya urusan sudah selesai, ya? Eh? Kecuali kalau ye mau dengar omongan kita tentang perang kemerdekaan. Atau ye masih punya urusan? Maksudnya William itu, proposal ini sudah nggak ada masalah. Tinggal direalisasikan saja. Jadi Om Wisnu setuju? Aduh, Roy. Kalau dia nggak setuju, tidak bakal ada realisasi. Dan kamu tinggal telepon Om. Ya kan, Mas? Kau ini memang pandai memanfaatkan masa lalu. Ya, Wil? Aduh, Wis. Satu-satunya milik kita yang paling berharga adalah masa lalu. Cuma sejarah. Ya, Roy? Iya, Om. Sudahlah. Nah, Roy. Ye sudah dengar semua ya? Sudah. Nah, ye mau dengar kita ngobrol nih orang tua atau ye mau pulang ke kantor? Sebaiknya saya kembali ke kantor. Ya. Kalau begitu, dengar ini pada Yanti. Yanti yang mau? Itu sekretaris dan suruh berikan kepada Pak Sukul untuk dimasukkan ke dalam agenda kerja. Baik Om, baik. Jangan lupa ya. Anak muda.
Hei, bosmu nyuruh ini kasih Pak Syukur. Bilang Pak Syukur masukkan ke agenda kerjanya, ngerti? Iya, Pak. Nih. Ini Yanti, Pak Dul. Oh, iya. Yanti, ini Insinyur Kasdullah yang besok mulai bergabung di bagian perencanaan. Oh iya. Dul. Yanti. Oke, nah sekarang kita ke ruangan Pak Dul. Iya, mari, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak Adi. Pagi. Ini perkenalkan Insinyur Kasdullah. Dul. Iya, Pak. Pak Dul. Iya. Ini perkenalkan Dr. Andes Sukarno. Oh. Pak Darmo, ini Insinyur Kasdullah yang besok mulai bergabung dengan bagian perencanaan. Baik, selamat datang. Terima kasih, Pak. Tati, ini loh, perkenalkan Insinyur Kasdullah. Jadi udah kenal kan? Nah, ini ruangan bagian perencanaan. Nanti Pak Dul mejanya di sana. Terima kasih.